pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa anak hamba, ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya, ya Allah. Tanya-tanya, hah? Gak ada urusan. Lagian juga ngapain ku campur saya puasa apa enggak? Yang harus nenek pikirkan dan nenek urusin. Tuh, tuh, tanah. Buat liang kubur nenek. Saya ini masih panjang umurnya. Dan kapanpun bisa bertobat. Astagfirullahaladzim. Kok Nak Asma bicara begitu? Dengar ya, Nek ya. Puasa itu hanya buat nyiksa diri doang. Gak ada gunanya. Ngapain orang lapar harus tahan-tahan? Gak ada kerjaan, tahu? Dan nenek puasa terus-menerus, nggak ada perubahan, tetap aja miskin. Mendingan saya orang kaya. Memang puasa itu untuk cari kekayaan. Apa? Memang puasa itu untuk cari kekayaan. Iya dong, ngapain hidup miskin? Susah tau. Mendingan orang kaya, mau ngapain aja senang, bisa. Gampang. Gua percuma ngomong sama lu. Nggak ada ujung pang. Eh, nenek peot, mendingan lu pergi dari sini cepetan. Lu nanya-nanya bawel tau! Nasman! Nasman, kenapa? Nasman! Oke! Tolong! Ibu keracunan makanan. Dia perlu perawatan intensif. Saya permisi dulu, Pak. Iya, Pak. Pastu.
Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jadi begini, nak? Maafkanlah Asman, Bu. Selama ini Asman sering membohongi Ibu. Asman tidak pernah sholat. Asman tidak pernah puasa. Asman sering main judi, Bu. Asman juga makan narkoba. Ibu mohon maafkan Asman. Biar Asman matinya tenang. Kamu jangan bicara tentang kematian, nak. Kamu akan sembuh. Kamu pasti sembuh. Dokter akan menolong kamu, nak. Sabar, nak. Bu, sudah selesai belum kalau mau benar sih? Iya, ini sudah, Pak. Asman, kamu kok baru mandi? Memangnya nggak sekolah? Mau, Bu. Tapi nanti agak siangan. Karena ini kan bulan Ramadan dan sekolah pun masuk agak siang. Ya sudah, kalau gitu Ibu sama Bapak jalan dulu ya. Asman, kamu pulang sekolah jangan keluyuran ya. Iya, Pak. Tapi saya nanti pulang sekolah ada les. Dan mungkin pulangnya menjelang maghrib. Iya, nggak apa-apa. Nanti kamu buka puasa mau dimasakin apa? Masih pagi, Bu. Asman belum kepikiran. Bu, Bu. Puasa-puasa gini kok pikirannya cuma makan. Pahala puasa kamu itu bisa berkurang kalau yang kamu pikirkan itu cuma makanan. Aku tidak berpikir untuk aku, Pak, tapi untuk Asman. Dia pun tidak perlu kamu manjakan seperti itu, Bu. Dia itu kan sudah besar. Ya, sudah saatnya lah dia belajar memaknai apa arti sesungguhnya puasa itu. Yaudah, kita berangkat yuk. Ya sudah, Ibu sama Bapak jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak, Bu. Ya. Sekarang bisa bayar utang juga. Astagfirullahaladzim, Den. Den Asman? Den Asman ngambil perhiasan Ibu ya? Ya Allah, Den. Tega-tega aja sih, Den. Masya Allah. Eh, lu gak usah ikut campur ya. Lu kan cuma pembantu di sini. Tapi, Den, nanti Bibi yang kena salah. Soalnya setelah Den pergi ke sekolah, cuma Bibi dua yang tinggal di rumah, Den. Ah, udahlah. Lu gak usah banyak ngomong, hah? Lu sampai ngadu sama Ibu, lu bakalan tahu akibatnya. Dan lu bakal kena pecat, tahu nggak? Yaudah, sekarang lu beli rokok ke warung. Cepetan, ini uangnya. Cepetan! Aduh sama nyokap gue. Rasanya.
brengsek. Jam segini belum datang juga tuh. Dia nggak datang kali, bos. Gua bunuh dia kalau nggak datang. Ya, bang. Nah, ini dia. Gua pikir lo kagak datang. Mana utang lo? Gua nggak punya duit, bang. Apa? Gua nunggu lo dari pagi. Lo kagak bawa duit. Iya, maksud gue nggak punya duit. Tapi gue punya ini, bang. Nah, boleh nih. Bang, bang. Jangan semuanya, bang. Gue lagi butuh duit buat main. Gue pinjemin lo duit. Gue pinjemin lo duit. Besok lo bayar plus bunganya 30%. Masuk lo. Iya, bang. Makasih ya. Gocang, Beb. Lo berani nggak? Masuk. Main. Wan. Oke, men. Main. Pasang dong, pasang. Siapa takut? Kiu kiu. Gua menang lagi. Ah, gembel. Aduh, akhirnya. Nih, gua uang terakhir nih. Tuh, gocang. Bagiin dong cepetan, gimana sih? Gua menang lagi. Ya. Lu masih ada duit? Kalau enggak ada duit gua habis. Gimana lu? Masih ada lu. Masih banyak. Aduh. Semua duit milik gua di sini. Ayo. Ada berapa, eh? Udah. Gua enggak ada duit. Gede banget. Tahu, eh. 10 perempuan kayak lu bisa gua beli, tahu? Pak! Bapak! Pak, ini Pak, lihat Pak. Perhiasan ibu hilang semua, Pak. Mungkin kamu lupa kali salah taruh. Enggak, Pak. Ibu nggak lupa. Perhiasan ibu ada di kotak ini semua dan kotaknya ada di dalam lemari. Tapi tiba-tiba kotaknya udah di luar, Pak. Perhiasannya nggak ada. Mimin! Min! Sini cepat! Cepat! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Min, kamu dari tadi kemana aja? Ada, Bu. Saya nggak kemana-mana. Ada yang datang ke rumah ini nggak? Nggak ada, Bu. Berarti nggak ada siapa-siapa kan selain kamu di rumah ini kan? Perasaan ibu hilang semua nih. Kenapa kamu kok diam, Min? Den Asman, Bu. Asman, anak ibu kamu tuduh mencuri? Kamu jangan ada-ada, Min. Asman itu anak baik. Mana mungkin dia mencuri perhiasan ibu? Ibu tuh ibunya, ibu tahu sih sifat anak ibu. Min, kalaupun Asman butuh sesuatu, dia tinggal bilang sama bapak sama ibu, akan diberikan semuanya yang dia minta. Iya, Bu. Dia pasti mengada-ngada. Biasanya maling teriak maling. Tapi, Bu, saya tadi lihat sendiri, Bu. Dan Asman keluar dari kamar ibu dan membawa perhiasan. Mana buktinya, mana? Hah? Lu gak usah fitnah gue. Lu tuh orang miskin. Lu pasti yang ambil perhiasan itu, kan? Masya Allah, Bu. Masa saya berani melakukan itu, Bu? Saya kan kerja udah bertahun-tahun sama ibu. Saya gak punya pikiran sekotor itu, Bu. Min, betul kamu yang ambil perhiasan ibu? Enggak, Pak. Alah, pasti lu bohong. Sekarang gini aja, kita geledah kamarnya dia. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Apa?
itu sudah berbohong ya sama ibu. Itu kan kalung ibu. Yang lainnya lagi mana? Ayo, mana? Mulai sekarang, kamu ibu pecat. Keluar kamu dari sini. Gua bilang juga apa? Lu jangan buka mulut. Hah? Inilah akibatnya kalau orang yang suka comel. Ngerti lu? Kamu benar-benar tega, Den Asman. Ingat kata-kata kamu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu pasti akan menerima akibatnya. Omong kosong. Dan kamulah sekarang yang menerima akibatnya. Kasihan lu. Hah? Emang enak dipecat. Sini lu. Uang segala. Dia kan udah mencuri perhiasan ibu. Bu, Mimin itu ikut dengan kita sudah tahunan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita kasih dia sedikit ongkos. Orang macam kayak dia itu, Pak, nggak perlu dikasihanin. Bu, Allah aja memaafkan segala umatnya. Kenapa sih ibu ini nggak bisa? Alah, terserah bapak aja deh. Kamu udah sana cepet pergi. Apa yang kamu bilang pergi juga? Ayo pergi. Pak, Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya ibu tidak begini sama Mimin. Ah, terserah bapak deh. Bu. Mampus lu, dasar pembantu tolol. Makanya jadi orang yang suka comel. Siapa sih ini maghrib-maghrib telepon? Gak tahu diri banget. Halo, Sob. Iya, gue pasti datang. Tugas itu harus kita kerjain malam ini. Karena kalau enggak, Pablo bisa marah. Eh, lu ngomong apaan sih? Gua ngomongin soal utang lu. Yang lu janji bakal bayar malam ini. Awas ya, lu tau sendiri akibatnya. Iya, Sob. Gua pasti dateng. Pokoknya tugas itu harus kita kerjain malam ini. Ya, lu sabar aja. Pokoknya lu gak usah khawatir. Abis terawih, gua pasti dateng kok, ya. Eh, lu kok makin ngawur sih? Gua ngomongin soal utang lu. Lu denger kagak? Iya, Sob. Gua denger. Alah, kayak nggak tahu gue aja, gue pasti datang kok. Pokoknya tugas itu harus selesai malam ini juga, eh? Gue pasti datang, lu sabar aja. Halo bang, iya bang, gue dengar, gue pasti datang. Sorry bang, tadi gue lagi makan bareng sama orang tua gue. Gak enak kan kalau mereka sampai tahu? Iya bang, gak usah khawatir, ya. Gue pasti datang kok. Udah bang ya? Brengsek. Wah, udah selesai nih. Lanjut dong. Telepon dari siapa, Ajman? Sobri, Bu. Teman sekolah saya. Oh iya, malam ini saya harus pergi. Karena harus mengerjakan tugas pelajaran agama, Bu. Malam ini? Iya, Bu. Soalnya besok pagi tugas itu harus saya serahkan. Karena kalau enggak, saya bisa dihukum. Dan tidak boleh ikut pelajaran Pak Abdullah selama 3 kali berturut-turut. Jam berapa kamu berangkat? Jam 9, Bu. Ya sudah. Kalau gitu malam ini kamu enggak usah tarawih di masjid, ya. Kamu istirahat aja di rumah. Nanti ibu pulang tarawih dari masjid, ibu bangunin kamu. Biarin deh, Bu. Saya mau sholat tarawih aja dulu. Karena kan sholat tarawih itu nggak kalah pentingnya. Cuman setahun sekali loh, Bu. Ya udah, saya mau ngambil air wudhu dulu ya. Alhamdulillah ya, Pak. Kita mempunyai anak sesoleh Ajman. Padahal di zaman seperti sekarang ini, Bapak kan tahu sendiri pergaulan anak muda itu seperti apa. Ya memang kita wajib bersyukur, Bu, mendapat anak soleh seperti Azman.
hati gue. Mana ya? Halo, Bang. Eh. Gue udah pegal nungguin lu dari tadi di sini. Iya, Bang. Gue segera meluncur ke sana. Abang sabar ya. Awas. Kalau lu sampai kadang sekarang, gue samparin ke rumah lu, gue tagih ke orang tua lu. Jangan, Bang. Abang jangan datang ke rumah gue. Aduh, bisa mati gue, Bang. Ntar ketahuan bokap nyokap gue lagi. Pokoknya Abang tunggu aja. Gue pasti datang kok ya. Cepat datang sekarang. Iya, Bang. Pergi. Aduh, mati gue. Dapat. Gue bayar pakai apa nih? Ah, bisa bodo deh. Gimana nanti aja. Kok diam? Mana duitnya? Bang, gue minta maaf, Bang. Gue gak berhasil dapat duitnya. Tapi gue minta tempo satu hari aja, Bang. Apa? Lu minta tempo satu hari? Gue udah capek-capek nungguin lu di sini dari tadi. Dan lu minta tempo lagi sekarang? Iya, besok pasti gue bayar, Bang. Alah, besok lu pasti minta tempo lagi sama gue. Enggak, Bang. Gue janji besok pasti gue bayar. Kagak. Urusan sama gue gak bisa begitu. Lu janji hari ini, harus hari ini. Oke, gini aja. Gue masih berbaik hati sama lu. Tapi jaminannya, motor lu gue bawa. Kalau lu udah ada uang, gue balikin. Tapi kalau kagak, itu motor jadi milik gue. Jangan, Bang. Gue bisa dimarahin bokap nyokap gue. Jangan diambil ya. Ambil motornya. Lu jadi mampus lu. Pergi lu. Gua hajar lagi lu. Jangan motor. Man. Lu gak apa-apa kan? Sialan. Si botak gembel itu ngambil motor gue. Gue bilang juga apa, Man? Kalau lu berurusan dengan setan botak kayak gitu, lu sama dengan nyerahin nyawa, lu tau gak? Lu udah bayar utang lu? Udah. Dapat duit dari mana lu? Gini, Man. Lu tau ini apa? Gila lu. Ini obat, bukan sembarang obat, Man. Ini obat buat kaya, lu tau? Obat kaya. Kalau lu mau, lu bisa gabung sama gua. Ya? Yeah. Sebentar lagi, Pak. Ibu lagi nunggu Azman. Azman kok sudah pagi belum pulang ya, Pak? Biarlah, Bu. Dia itu kan anak laki-laki. Taulah dia jaga dirinya, Bu. Iya. Tapi masa sih belajar sampai pagi, Pak? Ya mungkin tugas yang mereka kerjakan banyak, Bu. Masa sih belajar dari pagi sampai pagi, Pak? Perasaan dulu ibu sekolah nggak gitu-gitu amat, Pak. Soalnya perasaan ibu nggak enak aja, Pak. Kita doakan saja, Bu. Semoga tidak ada apa-apa dengan Azman. Sekarang kita sahur dulu ya. Nah, itu pasti Azman, Pak. Kamu kenapa, Nak? Bu, Pak, saya kena musibah. Saya dirampok. Motor saya dirampas sama orang. Ya Allah, motor kamu dirampas? Iya. Ya sudah, nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu masih bisa selamat, ya. Tapi motor saya, Bu. Sudah, yang penting kamu selamat, motor nggak penting. Bu, kita bawa masuk ke dalam, Bu. Ayo. Hati-hati, Nak. Hati-hati. Ya Allah. Wait.
pesta terus. Bener ya. Puasa lo ya, gue bilangin dulu lo ya. Apaan ya, apaan? Diam, lu gak usah kucap urusan gue ya. Diam lu. Jejelin aja. Makan ya. Makan. Ah! Makan! 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 Satu lagi, satu lagi. Makan sini, sini makan. Sekarang udah batal, ha? Lu minta bantuan sama Allah. Mana Allah? Mana? Cepat! Cepat minta bantuan lu, ha? Sama guru, ha? Gua pecahin kepala lo! Oke! Coba! Makan aja mendingan main gua. Cemas-cemas. Bel, maksud gua? Males gue. Pelajaran si Beo kan, Abdullah itu. Tapi di kelas banyak cewek bohai, men. Bohai. Bohai-bohai, tapi ceramah mulu. Udah deh, masuk ya. Gitu ya. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Dengan lapar, berarti kita telah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin yang setiap hari bergaul dengan kelaparan. Untuk itu, perbanyaklah infak, zakat, dan sedekah. Bener kata lu, ngebetein emang Pak Guru ya. Jelas gua ampe. Males banget tau waktu si Beo waktu ngomong dulu. Terus sih, pake masuk segala. Anak-anak, mencatat untuk tugas minggu depan. Perhatikan ke depan. Enggak, Pak. Pinjem pulpen, ya. Ayo catat. Iya, iya, Pak. Ya. Halo, Bos. Ini duit hasil jual motor kemarin ya, Bos. Kayaknya kita bakal besar-besar nih. Bos, komisinya dong. Mata duitan sih lo. Ntar malam kita pesta minum. Ini belum seberapa. Utang dia banyak sama gua. Dan gua janji nunggu dia di sini. Tenang aja, Bos. Itu anak pasti lewat sini. Kalau dia bawa barang lagi, kita ambil dan kita jual. Untungnya lebih gede, ya nggak? Bos, bos. Itu dia, bos. Eh, kunyuk. Sini lu. Mana janji lu? Lu janji bayar hari ini, kan? Tapi kan abang udah ambil motor gue. Ya, hitung-hitung aja itu buat bayar utang, bang. Apa lu bilang? Motor lu laku berapa? Utang lu berapa sama gua? Gua nggak mau tahu. Besok lu bayar. Atau gua datang ke rumah lu, gua sita barang lu, dan gua obrak-abrik rumah lu. Jangan, bang. Iya, iya. Gua pasti bayar utangnya. Janji lu ya. Hah? Pergi sana, pergi. Apa lagi lihat? Cari duit! Setan. Kurang ajar, sialan. Terpaksa. Gua harus menjual semua barang-barang ini. Buat nebus utang gue. Mudah-mudahan aja laris. Dan dapat untung banyak. Azman, iya bu. Azman, kamu mau sholat tarawih bareng? Kayaknya malam ini absen dulu bu. Soalnya lagi banyak tugas sekolah dan nanti mau ngerjain di tempat teman. Ya sudah, kalau gitu nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Iya bu. Ibu sama bapak berangkat dulu ya. Iya bu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati bu. Bapak jalan dulu ya, Man. Iya pak. Bagus. Hai, sayang. Ada kami. Ayo, mau nggak? Yuk. Tapi lebih enak lagi kalau kita pakai ini, kayak. Mau nggak? Punya? Oh, banyak nih. Jalan. Jalan. Oke.
buru-buru banget sih. Emang kenapa? Masih mau? Bukannya semalam lu udah KO? Ayo deh. Siapa takut? Maksud kedatangan saya ke sini untuk menanyakan masalah Azman. Azman? Ada apa dengan Azman, Pak? Sudah beberapa hari ini dia tidak masuk sekolah. Kenapa ya? Apa dia sakit? Pantes dia dari semalam belum juga pulang ya. Mungkin dia nginep di rumah temennya. Azman, keluar lo! Cepat bayar utang-utang lo! Atau gua sita di sini barang-barang lo! Ada apa ini? Azman anak lo berutang sama gua. Dan dia berjanji, kalau nggak bayar hari ini, gua sita semua barang di rumah lo. Memangnya Azman terlibat utang apa? Dia selalu kalah main judi. Dan berhutang sama gua sudah hampir 5 jutaan. Astagfirullah. Azman main judi? Sekarang mana Azman? Ya, tapi dianya belum pulang. Belum pulang? Gua nggak mau tahu. Bayar sekarang atau gua obrak-abrik rumah lo. Baik-baik. Saya akan bayar semua hutang itu. Tapi tidak sekarang, besok kalian kembali lagi. Oke, gua datang lagi besok. Tapi kalau sampai lu nggak bayar, gua obrak-abrik rumah lu. Engsek. Lu bilang jangan ke rumah, lu ke rumah juga. Awas lu, kan. Gua bakal bikin perhitungan sama lu. Mau tahu apa yang saya lakukan selama ini? Hah? Pak, Bu, saya selama ini tidak pernah sholat. Dan tidak pernah melakukan puasa. Saya sering bermain judi. Dan saya sering mabok-mabokan. Astagfirullahaladzim. Eh,
Ibu nggak usah banyak ngomong deh. Anak kurang ngajar kamu. Kurang ngajar kamu. Jangan-jangan kamu juga pakai narkoba, ha? Apa ini? Apa ini? Hah? Kurang ajar! Sini! Sini kamu! Bangun kamu! Senang! Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah! Sabar, Pak. Apa sabar-sabar? Ini semua gara-gara ibu! Ibu terlalu memanjakan anak itu! Allah telah menurunkan azab buatmu, Asman. Tapi saya sudah maafkanmu. Semoga di bulan yang baik ini, Allah membukakan pintu maaf buatmu. Ya Allah, Asman!